background ko about ito. Hindi siya yung nag-review mengenai machine Antminer S3. So, ini adalah machine Antminer S3. Yang mana machine ni adalah milik Abang G. Salah satu buyer daripada saya. Dia beli daripada Gombak. Dan mula-mula saya nak tunjuk ialah apa benda mesin ni. Ini adalah satu Antminer. Antminer S3 550 GHz per second. So ini adalah PSU nya lah, yang baru tadi beli dekat Royal. Untuk PSU bawah 900 watt ada dekat sana, tapi untuk yang lebih kita kena import lah. Ini adalah PSU tester. Yang mana dengan PSU, kalau ada PSU tester baru dia boleh jalan. Sawaya ni dia kena cucuk, asalnya kena cucuk dengan komputer. Kalau kita tak cucuk dengan komputer, dia tak boleh jalan. Tapi dengan adanya PSU tester ni, kita punya mesin boleh jalan. So dengan dua mesin ni, setiap mesin kita boleh gabungkan, kita tengok dekat dalam kita punya pool, berapa banyak mesin yang tengah jalan, berapa banyak bakal pendapatan yang kita dapat. Okey, saya nak tunjuk Abang G punya account dekat dalam slash pool. Kita tengok dekat komputer. Sekarang kita tengok apa yang ada kat sini. Mesin yang Abang G beli telah berjalan. Inilah. Ha, ni berapa banyak worker yang dia ada. Kita boleh tengok kat sini. Okay, so dua worker Abang G tengah berjalan. Yang atas ni boleh abaikan, nanti boleh buang lah, pasal dia memenuhkan ruang. Buang lagi, kena tunggu 24 jam baru boleh buang. Yang dua ni currently tengah jalan. Okey. Saya akan tunjuk satu-satu. Okey, ini bakal pendapatan yang dapat. Hasil dia mining mesin. Lepas tu ni kekuatan mesin dia lah. Ada dua mesin, dia gabungkan buat masa sekarang dia punya difficulty setengah tinggi. Jadi berkurang. Okey, kita tengok dekat payout. Belum ada lagi bayaran disebabkan mesin pun baru jalan kan. So dia belum nak jalan lagi. Okay, ini untuk kita nak monitor mesin kita ada down ke tak, ada kurang ke tak, semua kita boleh tengok dekat sini. Okey, kita kembali pada dashboard. Kita boleh tengok hashing rate dia kat sini. Dalam masa 5 minit akan dapat banyak ni. Dalam masa daily reward akan dapat banyak ni. Nak bergantung lah. So mesin ni dia kena buka 24/7. Kenapa kena buka 24/7? Pasal kalau kita tutup, Bitcoin kita tak masuk lah. Bila kita tutup, Bitcoin kita tak masuk dan income kita terhenti. So dia kena jalan 24/7. Nanti dia akan masuk lah selalu, sikit ataupun banyak, pasal dia akan masuk dalam kita punya account wallet kita. Okey, itu je yang saya nak bagi tahu. Nanti bagi yang berminat untuk membeli mesin, bolehlah WhatsApp saya 011-212-04889. Saya ulang lagi sekali, 011-212-04889. Okey, happy mining.